Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai duka cita hubungan Hari Jambi dan Dede Lesti yang kian membuat tanda tanya besar di kalangan pecinta dangdut Indonesia. Bagaimana kejelasan hubungan mereka, yaitu antara Hari Jambi dan Lesti Kejora? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Begitu banyak para fans yang mengharapkan Hari dan Lesti Kejora memiliki status hubungan yang jelas. Namun sampai detik ini belum ada kejelasan akan status hubungan mereka. Banyak yang mengatakan bahwa antara Hari Jambi dan Dede Lesti sudah memiliki ikatan yang lebih serius. Namun hal itu belum pernah ada pernyataan dari keduanya, baik dari Lesti maupun dari Hari Jambi. Padahal begitu banyak warganet dan masyarakat yang mendoakan agar sejoli ini berjodoh dan bahagia sampai maut memisahkan. Simpang siur tentang kabar dari hubungan mereka membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, ada apa di antara mereka dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah hubungan mereka mengalir apa adanya atau malah hanya gimmick semata? Video-video dan foto tentang mereka kian tersebar di mana-mana. Kemesraan dan kebersamaan keduanya bak pasangan yang sedang dilanda asmara membuat masyarakat beranggapan bahwa mereka sudah memiliki ikatan yang lebih sensitif. Meskipun Hari dan Lesti Kejora belum mempublikasikan hubungan mereka seperti apa saat ini, namun jika dilihat lebih dekat bagaimana pujian dan komentar Lesti kepada Hari selama ini, memang tak mustahil jika asumsi warganet dan masyarakat selama ini benar adanya. Ditambah lagi dengan ucapan-ucapan Hari Jambi kepada Lesti yang membuat masyarakat baper bukan main, meyakinkan kita semua bahwa antara Hari dan Lesti ada udang di balik batu. Namun hal itu hanyalah mereka yang tahu bagaimana perasaan dan hubungan mereka selama ini. Kita sebagai penggemar hanya bisa mendoakan agar keduanya bahagia untuk selamanya. Apapun yang mereka lakukan saat ini dan nanti, itu merupakan yang terbaik buat Hari Jambi dan Dede Lesti. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.